Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan sana? So hari ni aku nak update sikit dalam aku punya channel YouTube sebab dah lama sangat bersawang. Sebab dah lama sangat semalam aku review balik aku punya YouTube ni dah terlampau perlahan. Dah tak ada konten langsung. Last konten rasanya setahun lepas. Mak, bukan kata berabuk lah. Labah-labah tu sawang kan. Sawang ni tu dah macam konkrit lah. Punya banyak dia. Okay, so hari ni satu siri khas pemula. InsyaAllah lepas ni mungkin ada video-video lain. So siri khas kali ni adalah untuk kita tentang cerita tentang review mainan. Aku dah beli woi video ni. Geram lah aku tengok orang beli benda ni kan. So kadang-kadang sebab kita tengok benda ni dah lama dah aku impikan nak beli, tapi pasal ada banyak sangat buat TV lain. Tapi bila aku tengok dalam tempoh PKP ni kat Malaysia ni, diorang cari satu aktiviti yang menarik untuk boleh dilaksanakan dalam rumah. Asyik main dam kan, asyik main congkak je. So tepu kau. So benda ni nice guys, nice. Kan korang yang ada anak-anak, memang aku suggestkan ada benda ni jugalah. Kan satunya aku beli melalui Shopee dengan harga lebih kurang RM70 siap pos. Guna pos laju. Pos laju is the best dalam lebih kurang 5-6 hari. 5 hari lah, complete 5 hari. Sebab kita tahu tempoh sekarang ni pergerakan agak banyak sikit, tapi alhamdulillah terbaik daripada pos laju sampai juga ke tangan aku. So hari ni benda ni datang dengan package dia. Dia punya gun dia dan ada 6. 6 dat. Superb. Ini is the best nerf yang dalam sale nerf. Sebab kalau kau tengok dalam YouTube, memang paling banyak review orang cerita pasal benda ni. Nama nerf ni Nerf Elite Disruptor. Ingat eh, Nerf Elite Disruptor. So salah satu diorang punya produk yang paling popular. Benda ni dah lama dah, 5-6 tahun dah diorang keluarkan. Tapi pasal permintaan masih ada lagi zaman sekarang ni, so diorang still keluarkan. Walaupun banyak lagi yang latest. Okay guys, apa yang ada dalam kotak dia? Semestinya gun je lah kan. Takkan kau beli keluar piut nasi pula kan. Betul tak? Okay, so dia datang dengan guns. Cun samping tu dia ada 6 dart dia dalam bagian kotak dalam ni. Kau boleh tengok. Korek-korek sikit. Okay. Empat. Ni dia. 6. Kotak. Simpan. So 6. 6 biji. Ni dia 6 biji. Okay. Pandangan jelas pada aku. Aku tengok benda ni. Design dia memang superb. Design dia lawa. Kan. Kau boleh tengok design dia. Okay. Ni trademark Nerf eh. Ada logo Nerf ni. So Elite ni dia punya produk, salah satu produk Disruptor ni adalah nama toy ni. So kalau kau tengok aku grip, grip dia cun. Kemas. Ringan, budak pun senang nak bawa, nak main kan. Okay, simple. Lepas tu dia ada satu lubang kat sini, kau boleh sangkut ataupun kau boleh DIY lah buat dia punya sarung dia kan, kat kaki ke, kat badan ke, kat sini kan. Nanti aku try kalau aku berjaya buat. Okay, ni boleh sangkut kat leher. Okay, lagi satu antara dia punya compatible dia benda ni, dia punya pump dia ni lembut. Nampak? Simple. Baik. Okay, berdasarkan dia punya kotak ni, kita boleh tengok dia punya dart tu boleh pergi sampai 21 meter. Woi, jauh 21 meter tu. Woi, jauh gila. Serius jauh. Okay, tapi tak apa. Nanti aku buat testing juga macam mana jauh dia pergi dalam rumah ni. So, that's why kita akan try. So 6 dart ni. Okay, dia bagi 6 dart. Tapi aku boleh suggestkan korang beli lebih lah. Beli lebih, tak perlu yang original pun tak apa. Sebab untuk yang Disruptor ni, apa yang aku perhatikan, dia tak akan ada isu jam-jam macam mechanical nerf yang lain. Sebab dia mudah je, korang boleh masuk dalam kelongsong dia ni. Pusing kan. Masuk ada 6 biji. Settle. Senang. Okey, cara nak main senang. Ya Allah, cara nak main pun takkan nak kena ajar kan. Bila kau dah masukkan benda ni, okey, kau boleh tengok ah dia punya laluan apa, dart dia lalu depan ni. So kita tarik je. Okay. Bagi aku dia simple, jadi anak-anak pun senang nak guna. Ringan, tak susah. So dari segi dia punya dart ini pun, kalau kita perhatikan, dia ni form eh. Ni form boleh lipat tu, form. PE form ni. Ni PE form. Depan dia adalah rubber. Nak kata keras tak keras lah. Tapi getah lah kan. So far okey juga kan. So kalau kita main. Nak main tembak-tembak dengan anak-anak tu. Aku suggestkan korang aim bawah. Aim badan ke bawah lah. Ataupun kaki lah. Jangan tala kat muka kan. Kau ingat ni apa. Main PUBG nak tembak-tembak kepala. Kan. So tak apa. Ni kita nak fun-fun je. Supaya anak-anak ni taklah bosan sangat. Betul tak? Okay. Kita try. Satu.
Mak oi. Ui, serius. Serius. Serius padu. Padu weh. Memang padu. Wow, patutlah ramai sangat dia orang review pasal benda ni. Memang superb eh. Ada simple sangat kan. Dan dia punya mechanical pun simple. Dia ada spring je dalam ni kan. Kau tarik, kalau kata jam pun so far tak ada jam pun. Depan ni nak jam apa kan. Betul tak? Kat sini je laluan dia punya dart dia tu kan. Lepas tu, aku nanti aku tunjukkan kita try pakai dart yang bukan ori. Sebab ori mahal dia. Okay. Wow. Ush. Nice kan? Nice. So guys, sedikit sebanyak review aku pertama tentang mainan. Walaupun sebenarnya aku tak berapa suka sangat pasal mainan, tapi pasal sekarang ni dah terpengaruh lah, biasalah kan. Pengaruh rakan sebaya ni membantu juga perkara macam ni. So ni sedikit sebanyak review aku pasal benda ni. So kalau kau nak try, bolehlah cari dekat Shopee, Lazada ke. So sekarang ni boleh guna secara online sebab kita tak boleh keluar. So aku harap korang dengan adanya ni dapat bantu lah menghilangkan kebosanan korang sedikit sebanyak lah kan. Cara korang try lah dulu kan. Kau tak try kau tak tahu kan. Alright, okay, terima kasih. Ini dia sedikit pembentangan penjelasan aku tentang Nerf Elite Disruptor. So insyaAllah kita tunggu pada next video. Wow, kita tak tahu apa yang menarik lagi lepas ni. Alright, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.